Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya berada di desa Menyabergai kelompok tani Karya Bersama. Kelompok tani Karya Bersama. Hari ini saya panen bawang merah bersama ketua kelompok kepada desa. Iya. Ada Kadis Pertanian, kemudian ada juga dari media. Jadi kita menyaksikan hari ini panen bawang merah. Saya bangga dengan bapak ini. Karena beliau itu bapak namanya Pak Asran. Tanpa dibantu pemerintah sudah bisa menanam bawang merah di sini. Luar biasa bapak. Luas bapak ini lebih kurang setengah hektar ya pak ya. Ada setengah hektar dia tanam bawang sekarang ini dengan biaya sendiri. Jadi pak, ini bapak lanjutkan tanaman bawang ini karena kita masih kekurangan bawang di Sumatera Utara, termasuk di Mandailing Natal. Jadi saya tadi hitung pak. Rata-rata ada yang 8, ada 10, ada 11. Iya. Kalau satu ditanam, kalau ada 10 anakannya, 10 bawang jadinya, iya, maka itu lebih kurang 10 ton. Iya. Nah, kira-kira begitu apa yang menghitungnya. Kalau satu, misalnya 8 nanti, sekitar 800 kilo iya per hektar. Bapak dari mana apanya? Bawangnya, bibitnya? Dari Solo. Dari Solo. Iya. Sudah berapa kali tanam bapak di sini? Nah, bapak ini sudah luar biasa, sudah 4 kali menanam bawang di tempat ini. Berarti bapak ini kenapa dia ulangi? Karena berhasil. Kan begitu, tidak mungkin diulangi yang tidak berhasil. Jadi saya menghimbau kepada kelompok-kelompok tadi kita, khususnya di Mandailing Natal, karena kita masih kekurangan bawang, ini supaya kita doronglah supaya mereka bertanam juga seperti ini. Di Sumatera Utara masih kita kekurangan bawang, lebih kurang 25.000 ton satu tahun. Yang bisa kita penuhi baru 18.000 ton. Peluang untuk menanam bawang merah dengan harganya yang sangat menjanjikan ini, maka analisa usaha tarinya cukup baik. Jadi paling tidak bapak ini menjual entah 25.000 per kilo. Alhamdulillah ya. Jadi bisa dihitung kalau 10 ton kali 25.000 lebih kurang 250 juta. Dan itu kan keluaran untuk 1 hektar lebih kurang itu 100 juta memang harus punya modal ya. Oke, saya pikir terima kasih Pak ya, Pak Asran ya, sudah membantu ya. Sewa dana, dengan sewa dana sendiri, dengan biaya sendiri, bisa menanam di sini. Nah, luar biasa Bapak ya, tinggal bagaimana mengajak kawan-kawan kita untuk bisa bersama-sama untuk bisa menanam ini. Samping itu mungkin bukan ini saja, bisa cabai, bisa kebun yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya dari Pak Tengkos yang mengikuti kunjungan ataupun bayar bantuan para dinas pertanian dalam situasi COVID-19 di daerah kita termasuk banyak masyarakat terkait dengan pendapatan rumah tangga dia ataupun pendapatan per kapita masyarakat. Saya melihat apa yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Utara melalui Dinas Pertanian dan Tanaman Kehidupan yang beberapa hari ini dan tadi juga sudah membantu masyarakat petani. Lalu saya bertanya dalam hati, kenapa masyarakat Kabupaten Mandailing Natal selalu mengeluh? Sementara saudara Asran, yang notabene petani dari
Desa Manyabar Jaya dengan pembinaan oleh kepala desa sudah berhasil menutupi apa yang kita khawatirkan di kondisi pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh dunia, termasuk Mandailing Natal. Kalau ini saja kita turuti apa yang telah disampaikan oleh pejabat sementara bupati maupun kepala dinas pertanian, ini saja dalam kurun waktu 2 bulan sudah panen. Inilah hasilnya. Ini tanpa bantuan pemerintah yang ini. Ini pribadi daripada saudara Asra. Ada bantuan pemerintah Mandailing Natal. Saya juga paling pernah menyoroti Pak PJS Bupati Mandailing Natal. Banyak petani yang menanam bawang tidak pernah mendapat bantuan dari Dinas Pertanian. Inilah buktinya. Dinas Pertanian tadi sudah menyerahkan bantuan 10 ton untuk masyarakat Kabupaten Mandailing Natal termasuk cabai. Tunggu apa lagi kita? Apakah kita berdiam diri dan menyalahkan pemerintah? Saya pikir tidak. Ayo sama-sama, bila perlu sewa lahan atau kerjasamakan dengan pemilik lahan, kita sama-sama menanam tanaman hortikultura. Saya dengar ada juga tanaman jagung, pepaya, dan juga bawang ada juga. Dan air-air ini ada di sini, tanaman porang katanya. Ayo sama-sama kita. Saya rasa kalau kita bekerja sama, sama-sama bekerja, semua persoalan keluh kesah kita di masa pandemi COVID-19 yang melanda dunia, termasuk Mandailing Natal, akan bisa kita atasi secara bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanaman ini adalah tanaman jenis porang.
mungkin ya, di Kabupaten Mandailing Natal inilah tanaman yang perdana ditanam oleh kelompok tani karya. Jangan lupa subscribe Malintang Pos, komen, like, dan bunyikan lonceng merah.